Halo semuanya, sekarang saya akan mereview sebuah Honda Brio Satya tipe E facelift transmisi automatic. Ini cuma facelift ya. Kalau facelift ini yang berubah itu grillnya bagian sini sama headlamp ada perubahan sedikit. Walaupun headlampnya ini masih halogen. Sini ada LED DRL di bagian sini, bagian atas. Ini di bagian sini ada LED lampu senja sama lampu sen yang masih halogen, tapi headlamp sama lampu jauhnya masih halogen ya. Yang tipe E ini dia nggak ada fog lamp. Ini velgnya Tuton Polish, mereknya Dunlop NASF. Profil bannya 175 65 R14 14 inci. Lampu sen di fender ya ini, bukan di spion. Karena yang tipe E dia nggak ada access smart key dan belum start stop button. Nah, ini dot trimnya full plastik ya, ini yang tipe E. Ini full plastik. Ini juga plastik. Handle-nya plastik hitam. Di sini ada elektrik kaca spion, tapi belum elektrik melipat spion. Di sini pengunci jendela, pengunci pintu. Ini jendela auto cuma di sisi driver, baik buka maupun tutup. Di sini ada cup holder sama laci penyimpanan. Dan speaker juga di sini. Nah, ini joknya cuma ada reclining sama sliding. Ini ada tuas pembuka tangki, tuas pembuka kap mesin. Dan ini mesinnya. Yang tipe ini mesinnya 1200cc, tetap 4 silinder ya. Outputnya 90 PS, torsinya 110 Nm. Dan mesinnya masih warna dasar, begitu juga kap mesinnya. Tapi sudah ada perdam di kap mesinnya. Pan belakang tromol tadi ya. Dan ini belakangnya kayak gini. Ya tuh. Untuk lampunya nih masih sama ya kayak varian sebelumnya, nggak ada perubahan. Ini lampu sen sama lampu mundur. Ada emblem Honda. Karena ini yang tipe E, emblemnya emblem Satya ini ya. Ini ada wiper belakang, tapi nggak ada defogger belakang. Di sini ada lampu rem belakang, sama antena yang model Sharpool. Sensor parkir 2 titik. Sini ada 3 buah tombol kosong sama start stop dummy. Nah, ini masih kunci biasa ya, ini yang tipe E. Start stop button baru di tipe RS. Sini ada laci penyimpanan yang kecil, ada ventilasi AC di bagian sini. Nah, ini model setirnya nih. Sudah ada tombol setir di bagian kiri untuk audio. Dan setirnya ini masih karet nih bannya. Belum dijahit kulit. Pengaturan setir ini dia baru tilt saja. Belum teleskopik.
ini tuasnya di sini. Dan ini headlampnya, dia belum auto headlamp. Ini tuas wiper, saklar wiper. Dan ini speedometernya nih. Ketika pintunya dibuka, dia baru nyala. Di sini ada layar MID. Di sini ada ventilasi AC. Dan ini head unitnya. Head unitnya dia masih yang model double tin biasa, belum yang monitor. Head unit monitor baru di tipe RS. Ini ada tombol hazard. Nah, ini pengaturan AC-nya sudah digital, tapi belum auto climate. Sini ada laci penyimpanan. Sini ada power outlet. Ini ada laci di bawah sama cup holder 2 buah. Dan ini handbrake-nya manual. Ini ada cup holder. Ini seat belt. Enggak ada hand grip di driver. Sun visor di bagian driver, dia ada cerminnya. Spion tengah. DN night view. Dan di sisi penumpang ban di bagian sun visor, dia ada cerminnya. Di sini ada pengantangan, ada seat belt yang model fix. Ada airbag di penumpang depan. Ada finishing karbon di sini sama li silver. Dan ini lacinya. Belum slow opening. Nah, ini door trim belakangnya. Dia banyak full plastik. Handle plastik hitam. Ini ada cup holder sama speaker. Sini ada kantong penyimpanan. Di kursi penumpang depan juga sudah dapat. Dan ini dashboard depannya. Head unitnya tetap sama seperti varian sebelumnya. Sini ada lampu baca. Sini ada pegangan tangan nih, model fix. Nah, ini seat belt-nya rapi nih, tertutup cover. Dan di bagian sini nggak ada armrest. Tapi ada headrest 3 buah dengan adjustable. Dan ini kursinya nggak bisa itu ya, kalau dilipat nggak bisa terpisah. Dia harus nyambung nih kalau terlipat. Ini kakinya lega. Dengkul saya masih lega. Begitu juga kepalanya. Masih ada ruangannya sedikit. Dan ini model tombol nih. Untuk pembuka bagasinya. Ini ruangan bagasinya. Dan di dalamnya ini ada ban serep ya. Ini. Cuma nggak bisa kebuka nih. Dan ini ada karpetnya di sini. Karpet terpisah. Harus tangan dua ini ya, kalau mau ngelipat kursi. Mungkin segitu dulu video saya untuk mereview sebuah Honda Brio Satya tipe E. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Sekian, terima kasih sudah menonton.